Dan pemirsa, detik-detik gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Yogyakarta pada Jumat malam sempat terekam kamera CCTV. Dalam sejumlah rekaman, tampak kencangnya guncangan sehingga mengakibatkan kepanikan. Inilah rekaman kamera CCTV di salah satu perumahan wilayah Yogyakarta, di mana kamera berguncang lantaran tanah bergetar selama kurang lebih setengah menit. Gempa juga mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan. Plafon dan genting gedung Dinas Pendidikan Gunung Kidul rontok akibat guncangan. Sementara itu, kamera CCTV milik warga Jalan Bantul Pendowo Harjo memperlihatkan getaran gempa yang menggoyangkan pagar rumah serta mobil penduduk. Warga di kawasan Godean Sleman juga merasakan guncangan dan berhamburan keluar rumah saat terjadinya gempa. Mereka mencari tempat yang aman. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 terjadi di pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada sejauh 86 km barat daya Bantul dengan kedalaman 25 km. Keluar. Langgul. Masih langgul.